Sekarang ini muncul generasi baru yang menurut saya wow, mereka pinter, mereka pandai, bahkan dalam kelompok tertentu ini anak-anak justru punya standar moral yang lebih bagus. Jadi malah nasihati orang tuanya gitu ya. Wah, orang tuanya masih berkata-kata kotor, sumpah serapah, kata-kata sia-sia ya. Nah, gimana menghadapi hal seperti ini? Ada pakar keluarga yang bernama Gary and Joy Lundberg. Dia menulis artikel yang menarik. Mom, please stop cursing gitu ya. Mama, berhentilah berkata-kata sumpah serapah gitu. Nah, kalau sampai anak menegur orang tua ya, maka orang tua ini benar loh ya, harus mengubah gaya hidupnya. Kalau enggak, ntar anak kecewa. Mungkin anak tidak akan ikut orang tuanya karena anak sudah punya standar moral yang bagus. Jadi orang tua yang harus mengubah. Gimana cara mengubahnya? Ya, kita punya komitmen bahwa itu enggak baik. Lalu kita mengubah kata sia-sia, kata sembrono, sumpah serapah menjadi yang lebih baik ya. Misalnya saya punya teman nih gitu ya. Wih Rod, saya dulu beli rumah di sektor sana nih, harganya 4 juta. Gila, sekarang 700. Kenapa gila gitu ya? Puji Tuhan, sekarang 700. Wih, bagus nih sekarang 700 gitu, jangan gila gitu ya. Apalagi kata-kata yang lebih kotor lagi, sialan, semprot, jancuk. Wih, nah emang ngomong gitu tuh mantep gitu ya. Tapi kalau itu kan tidak etika, tidak sopan. Nanti kita mengecewakan anak-anak. Jadi rubahlah ya gaya sumpah serapah. Mungkin bukan sumpah serapah, tapi kata sia-sia gitu ya. Karena itu memang tidak pantas untuk diucapkan. Nah, sekarang kebalikannya. Gimana kalau anak-anak kita ini menirukan ya, menirukan di televisi, temannya, tetangganya, kata-kata sumpah serapah, kata-kata kotor, kata-kata sia-sia yang kayaknya wah asik bercanda, tertawa-tawa. Memang bukan kata kotor kayak anjing, babi gitu ya, tapi jancuk rek gitu ya. Waduh, wah ini jancuk emang enggak ada artinya, tapi itu termasuk kata sia-sia. Nah, kalau orang tua menjumpai anaknya seperti itu, maka tetap jangan diabaikan ya, tetap jangan diabaikan. Tegur dia bahwa itu kata-kata yang tidak sepantasnya untuk diucapkan. George Washington, dia punya nasihat begini. Kalau orang itu berkata-kata kotor, kata-kata sia-sia, maka orang lain yang punya perasaan baik, yang berkarakter baik akan menolaknya. Artinya orang akan menilai seseorang berdasarkan ucapannya. Wah, dia ini kampungan. Wah, dia itu nggak berbudaya. Wah, dia nggak punya sopan santun. Ya, Anda akan tetap punya teman yang sama seperti itu. Tetapi untuk orang yang baik akan menilai bahwa itu adalah tidak baik. Karena itu tetap tegurlah anak ketika mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Kenapa sih kita berbicara kata-kata kotor, kata-kata sia-sia yang sembrono? Kemungkinan besar karena kita menirukan orang tua kita. Itu kemungkinan besar gitu ya. Karena itu lingkungan terdekat itu keluarga atau tetangga, teman gitu ya. Lalu anak kita, nah anak kita karena menirukan kita ya, jadi ini kayak budaya itu diwariskan turun-temurun. Karena itu kita perlu berkomitmen untuk stop di kita ya. Kita stop, kita hentikan, kita membangun sebuah generasi baru yang lebih berbudaya, yang lebih bermartabat. Kata kuncinya adalah di orang tua. Apalagi kalau sampai anaknya tadi ya punya lingkungan yang lebih baik, pendidikan, dan bahkan mengatakan please mah gitu ya, Pak, papa tuh jangan bicara begitu. Nah, ini bukan anak dimarahi gitu ya. Kamu jangan kurang ajar, nasihati orang tua. Kita perlu belajar dari siapapun yang menasihati kita. Kalau itu lebih baik, mari kita membangun karakter budaya yang lebih baik untuk menghasilkan generasi baru yang lebih luar biasa. Mendidik anak tujuannya supaya anak berhasil. Nah, keberhasilan itu tidak hanya dipengaruhi oleh misalnya kepandaian akademiknya, ternyata justru lebih banyak dipengaruhi oleh karakternya ya. Dia itu karakternya baik apa jahat, kata-katanya sopan apa kotor. Nah, berbicara karakter, maka menurut penelitian atau para ahlinya itu lebih banyak dipengaruhi keteladanan orang tua. Dia pinter nih, tapi kata-katanya kotor, sumpah serapah. Nah, berbicara mengenai hal itu, gimana kita bisa mendidik anak supaya bertutur kata yang baik?